Selamat pagi untuk kita semua. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran manusia senantiasa ada di dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita mesti punya sikap hormat dan takut. Alkitab katakan, beribadalah kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Dia Allah kita, Dia Allah atas segala Allah, Dia Tuhan atas segala Tuhan. Dia pantas dan Dia layak untuk dikagumi dan dihormati. Hari ini saya mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu yang sangat lama, tapi kita mau tunjukkan sikap hormat dan takut kita kepada Tuhan lewat nyanyian ini di dalam membuka Song of Intimacy hari ini. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi roh pengibu ketiganya yang esa.
dimuliakanlah namamu Tuhan. Diagungkanlah engkau Tuhan, Raja segala zaman, Allah atas segala Allah, Tuhan atas segala Tuhan, yang disembah dan diagungkan dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Layak engkau menerima hormat, layak engkau menerima sanjungan, pengagungan dan penyembahan kami. Haleluya. 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 Kau sungguh indah, tiada taranya. Hikmatmu tiada terselami, kasihmu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan engkau, ku kagum hormat akan engkau. Kau Allah yang layak, kami yang dipuji. Nyatakan kekagumanmu, nyatakan kekagumanmu.
tidak dapat dipisahkan dari rasa kagum kita akan Tuhan. Ketika kekaguman kita akan pribadinya memudar, maka seiring dengan itu akan memudar pula penyembahan kita kepadanya. Karena itu pelihara rasa kagummu kepadanya. Lihatlah apa yang telah diperbuatnya dalam hidupmu. Jangan berhenti mengagumi karyanya. Karena semakin engkau menyembah dia, semakin engkau kagum akan dia. Semakin engkau menyembahnya, semakin engkau mengenal pribadinya. Oh Yesus, kami kagum akan-Mu. Mazmur 95 ayat 3 mulai dikatakan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala alam. Saudara, kalau kita hilang konteks tentang pribadi Allah kita, bahwa dia begitu besar, dia Raja mengatasi setiap kerajaan bangsa itu yang Alkitab katakan, bahkan mengatasi segala Allah yang dapat disebut Allah yang disembah, dia mengatasi semuanya. Maka kita juga akan miss rasa kagum kita akan Tuhan. Perhatikan ayat 4. Bagian-bagian bumi yang paling bawah ada di dalam tangannya. Kalau kita kagum dengan penggalian yang menemukan berbagai macam harta terpendam di bawah bumi ini. Saudara, Alkitab katakan bagian bumi yang paling dalam, yang tidak terjangkau, bahkan belum terdeteksi, ada di dalam tangannya. Dan Alkitab katakan, dan puncak-puncak gunung kepunyaannya. Dan Tuhan berkata begini, dia percayakan kepada siapa yang dapat dipercaya, bahwa kepunyaannya untuk dikelola. Dan setelah dikelola, dipakai untuk memuliakan namanya. Kalau kita menemukan begitu banyak kekayaan yang ada di bawah bumi ini, ya, kalau saudara di Indonesia, kalau saudara tahu Freeport, perusahaan itu yang menggali kilometer, kilo berkilo-kilo masuk ke dalam tanah dan menemukan harta karun yang luar biasa, harusnya para penggali itu berkata, Tuhan, kami sungguh kagum akan Engkau. Para penemu itu berkata, Tuhan, Kau luar biasa, Kau ajaib, tak terselami dengan akal dan pikiran kami. Ayat 5 dikatakan, kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya darat, tangannya yang membentuknya. Jadi semua hasil laut, darat, dia yang membentuknya. Ayat yang ke-6, masuklah. Nah, karena itu, untuk kita bisa menyelami itu, Alkitab katakan, mari kita masuk. Marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Kalau dibanding dengan semua kemegahan, bahkan kalau kita lihat galaksi semua yang ada di luar angkasa, sudah betapa kecilnya kita. Tapi siapakah kita sehingga dia memperhatikan, dia menebus kita. Karena itu mari masuklah, sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan. Ketika engkau datang untuk menyembah, beri rasa kagum dan hormat yang tinggi kepadanya. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, kalau kamu mendengarkan suaranya, kamu dengarkan berita ini, kamu dengarkan berita ini untuk mengagumi dan menghormati Tuhan yang adalah Allahmu, yang menguasai semua dan segala sesuatu, yang ampunya langit, bumi, laut dan segala isinya, yang dikatakan daratan dibuat dengan tangannya sendiri. Ayat 8. Jangan keras.
keraskan hatimu. Seperti di Meriba, seperti pada hari di masa padang gurun. Ini berbicara tentang orang Israel yang sudah melihat berbagai keajaiban, tapi mereka tidak menghormati dia. Saya percaya semua para penyembah SOI, Song of Intimacy, adalah orang-orang yang menghormati Tuhan. Orang-orang yang memiliki rasa kagum kepada dia. Haleluya. Haleluya. Nyanyikan pujian ini, katakan kau sungguh indah. Kau sungguh. Harapan, penghibur.
kekuatan kami. Benar adanya Kau adalah harapan. Karena pengharapan di dalam-Mu tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kami. Untuk meyakinkan kami bahwa Allah yang kami harapkan dapat diandalkan. Dapat dipercaya. Karena dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, Engkau Allah yang berintegritas. Oh, terima kasih, terima kasih. Kami juga menyerahkan kota dan bangsa kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Kami percaya bangsa kami aman di dalam perlindungan Tuhan. Bisnis dan usaha dan pekerjaan kami aman di dalam tangan Tuhan. Keluarga kami aman di dalam tangan Tuhan. Para hamba-hamba-Mu yang ada di daerah-daerah rawan, Tuhan, mereka juga aman di dalam tangan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, Tuhan, untuk anugerah-Mu yang tak terhingga, buat kasih setia-Mu di hari yang luar biasa ini. Kami boleh diperkenan untuk datang membawa korban puji-pujian, nyanyian mazmur kami, ucapan syukur kami kepada-Mu, Tuhan. Bawa kami lebih dan lebih lagi. Biarkan roh-Mu, Tuhan, yang Kau taruh di dalam diri kami, mengingatkan kami. Untuk kami selalu bersyukur, terkonek dengan Engkau. Sehingga apa yang merupakan isi hati dan rencana-Mu untuk seluruh aspek hidup kami terjadi sepenuhnya atas hidup ini. Kami sungguh berharap hanya kepada-Mu. Terima kasih, Tuhan, untuk hari ini. Karena itu dengarkan baik. Kau bisa mengaminkan ini bahwa hari ini adalah hari kemenangan-Mu. Hari ini adalah hari mujizat-Mu. Hari di mana Engkau melihat jalan-jalan itu terbuka di depan-Mu. Pintu-pintu yang tertutup terbuka bagi-Mu. Oh, terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan secara hubungan, terjadi terobosan secara finansial untuk hidup-Mu. Jasmani, rohani, jiwani, dan materi dalam kelimpahannya dilimpahi Engkau dengan segala yang baik dari tangan-Nya. Kami terima semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Teruslah berjalan bersama dengan Tuhan. Percayalah berkat-Nya ada di atas kepala-Mu. Dia mau Engkau diberkati supaya menjadi berkat. Karena itu terimalah berkat-Mu hari ini yang datangnya dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan kuasa kekuatan kemenangan dalam Roh-Nya Kudus menopang, menguatkan, dan menyertai hidup-Mu, keluarga-Mu dari sekarang kekal selama-lamanya. Segala berkat ini datang kepada kita di dalam nama Tuhan Yesus, dan kita yang menerimanya sama-sama katakan amin.